Demi Liverpool, Trent Alexander-Arnold tolak tawaran dari Real Madrid. Emil Audero-Muljadi berhasil catatkan clean sheet kedua bersama Inter Milan. Mohamed Salah berhasil samai rekor Alan Shearer dan Thierry Henry. Dan inilah berita selengkapnya. Pedri berharap ia bisa lekas sembuh dari cedera dan kembali memperkuat Barcelona. Di musim ini, Pedri tercatat beberapa kali mengalami cedera. Terbaru, ia mengalami cedera hamstring di awal Maret lalu dan harus absen lebih dari 1 bulan. Namun saat ini, Pedri dikabarkan sudah kembali berlatih bersama skuad Barcelona. Ia pun diprediksi bakal segera comeback dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, Pedri mengatakan dirinya tidak akan terburu-buru untuk kembali bermain. Ia ingin benar-benar sembuh sebelum bisa merumput lagi bersama skuad Las Azulgrana. Manajemen AC Milan dilaporkan akan tetap mempertahankan Stefano Pioli di musim depan. Sepanjang musim ini, Pioli mendapatkan banyak kritikan. Sang pelatih dianggap gagal memberikan prestasi di skuad Rossoneri. Alhasil, para penggemar menuntut agar Pioli dipecat di akhir musim nanti. Milan pun dikabarkan tengah mencari pengganti Pioli di musim panas nanti. Namun kini manajemen AC Milan mengisyaratkan akan tetap mempertahankan Stefano Pioli di musim depan nanti. Pihak manajemen menilai Pioli sudah memberikan perubahan dalam beberapa pertandingan terakhir. Trent Alexander-Arnold menolak tawaran Real Madrid dan memilih bertahan bersama Liverpool. Real Madrid awalnya ingin menjadikan Arnold sebagai pengganti jangka panjang bagi Dani Carvajal. Namun sang pemain dikabarkan tidak tertarik untuk meninggalkan Liverpool di musim panas nanti. Alexander-Arnold dilaporkan punya impian besar untuk menjadi legenda di Liverpool, sehingga ia ingin melanjutkan karirnya bersama The Reds. Bahkan kini ia siap untuk memperpanjang kontrak baru jika Liverpool menginginkannya. Wes Brown menyarankan Erik ten Hag untuk lebih sering memainkan Ahmad Diallo di skuad Manchester United. Diallo menjadi pahlawan Manchester United di ajang Piala FA kala mereka menumbangkan Liverpool 4-3. Hasil ini membawa Manchester United lolos ke semifinal Piala FA pada musim ini. West Brom menilai penampilan Diallo saat menghadapi Liverpool memang cukup mengesankan. Jadi ia menyarankan Erik ten Hag untuk lebih sering memainkan sang pemain. Sebab West Brom yakin Diallo bisa menjadi pemain bintang di masa depan. Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan bintang timnas Brasil U17, Estevao. Sejak Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia, Estevao menjadi perbincangan hangat di Brasil. Pemain yang dijuluki sebagai Messinho itu bahkan sudah mulai menembus tim utama Palmeiras. Alhasil mulai banyak klub top Eropa yang tertarik untuk mendatangkannya, dan salah satunya adalah Manchester United. Setan Merah kabarnya ingin menjadikan Estevao sebagai pengganti Jadon Sancho yang akan dilepas di musim panas nanti. Jose Lu dilaporkan menolak pinangan Manchester United di musim panas nanti. Manchester United ingin menjadikan Jose Lu sebagai pengganti Anthony Martial di ujung tombak mereka. Striker 34 tahun itu dianggap menjadi opsi yang cocok untuk menemani Rasmus Højlund di lini serang Setan Merah. Namun keinginan Manchester United tersebut nampaknya hanya bertepuk sebelah tangan. Pasalnya Jose Lu menolak untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Sebab sang striker masih merasa nyaman bermain di Real Madrid, dan ia ingin melanjutkan karirnya bersama Los Blancos. Kai Havertz dikabarkan nyaris bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2020 lalu. Havertz tampil mengesankan bersama Leverkusen pada musim 2019-2020. Dia berhasil mencetak 18 gol dan 9 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Sejumlah klub papan atas Eropa pun kemudian tertarik mendatangkan pemain timnas Jerman itu. Namun Havertz pada akhirnya berlabuh ke Chelsea pada musim panas 2020. Namun CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro mengatakan jika sebenarnya Havertz hampir bergabung dengan Real Madrid. Akan tetapi karena masalah finansial, sang pemain urung berlabuh ke Santiago Bernabeu. Emil Audero-Muljadi berhasil mencatatkan clean sheet kembali saat Inter Milan mengalahkan Empoli. Audero tampil sebagai starter saat Inter Milan mengalahkan Empoli 2-0. Ia dipercaya untuk menggantikan Yann Sommer yang kondisinya masih belum fit. Audero menunjukkan performa yang mengesankan dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial. Bagi Audero, ini adalah clean sheet keduanya bersama Inter Milan di Serie A musim ini. Sebelumnya, kiper keturunan Indonesia itu membantu Nerazzurri menang 4-0 atas Lecce. Paolo Maldini menjadi kandidat direktur olahraga baru Newcastle United menggantikan Dan Ashworth.
dan Ashford santer dirumorkan akan segera merapat ke Manchester United. Ia kabarnya telah menerima tawaran Setan Merah untuk menjadi direktur olahraga baru mereka. Dan Paolo Maldini dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Dean Ashworth di St. James Park. Legenda AC Milan itu kabarnya telah menolak beberapa tawaran dari Arab Saudi demi ingin berkarir di Eropa. Dan The Magpies ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk membujuknya bergabung di musim panas nanti. Mohamed Salah sukses menyamai rekor dua legenda Premier League yakni Alan Shearer dan Thierry Henry. Mohamed Salah berhasil mencetak 1 gol saat Liverpool mengalahkan Brighton 2-1 di pekan ke-30 Premier League. Tambahan 1 gol ini Salah total telah berkontribusi dalam 25 gol Liverpool di musim ini. Ia berhasil mencatatkan 16 gol dan 9 assist di Premier League musim ini. Hasil itu juga menjadikan Salah menyamai rekor Alan Shearer dan Thierry Henry dengan mencatatkan 25 kontribusi gol dalam 7 tahun beruntun di Liga Inggris. Nah, demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.